Ya pemirsa, senang sekali rasanya saya Rama dapat kembali hadir menemani pemirsa dalam program acara yang tentunya kembali hadir di Dhamma TV, yaitu program acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan pada malam hari ini juga bertepatan dengan hari perayaan Waisak 2561 Buddhis Era yang jatuh pada 11 Mei 2017 ini. Dan tak lupa tentunya kami mewakili seluruh kerabat kerja Dhamma TV mengucapkan selamat merayakan Hari Waisak bagi seluruh umat Buddha. Setitik Pencerahan malam ini akan membahas tema cinta kasih dalam menjaga kebinekaan. Yang tentunya pada malam hari ini telah hadir dua narasumber kita. Mari kita perkenalkan satu persatu. Dimulai dari Bante Yang Mulia Dhamma Vijayo Mahathera. Selamat malam Bante. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua mal berbahagia dengan memiliki kebijaksanaan lembatin dan pikiran kita bersama. Terima kasih Bante. Dan berikutnya narasumber berikut kita adalah Bunsu Anton Triyono, selaku rohaniawan dari Konghucu, juga sekaligus kabit dari Humas Klenteng N. Angkyong Malang. Selamat malam para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Damai selalu di hati. Wei te tong tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Ham yu itik, milikilah yang satu itu. Terima kasih Bunsu. Berikutnya saya langsung membacakan pertanyaan pertama kepada Yang Mulia Bante Dhamma Vijayo Mahathera. Seperti yang telah saya ungkapkan di awal tadi mengenai tema yang akan dibahas dalam Setitik Pencerahan pada malam hari ini, terkait juga dengan tema besar Waisak yang diangkat oleh Sangha Theravada Indonesia pada perayaan Waisak 2561 Buddhis Era tahun 2017 ini, yaitu cinta kasih penjaga kebinekaan. Bagaimana pendapat Bante mengenai tema yang satu ini? Ini memang sesuatu tema yang sangat-sangat tepat. Karena manusia ini semuanya dimulai dari gerakan dari pikirannya sendiri. Kalau tiap-tiap orang menggerakkan pikirannya setiap hari dimulai dengan cinta kasih, pasti yang keluar pun akan penuh dengan cinta kasih, yang dilakukan dengan penuh cinta kasih, yang dirubah itu berarti kita bersama-sama merubah pikiran yang jelek, pikiran jahat, niat menghancurkan kelompok yang lain. Ini adalah sesuatu ketidaksenangan yang dimulai muncul dalam pikiran kita pribadi masing-masing yang menyebabkan ketidakdamaian muncul di mana-mana. Maka dari itu mulai sekarang marilah kita rubah. Jangan karena ego kita yang mau mendudukin tempat, karena ego kita yang karena keserakan kita, karena ketakutan kita, pikiran negatif inilah yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal provokatif macam-macam yang karena tidak adanya cinta kasih sehingga diadu domba, kebinekaan itu akan hancur, hancur dan hancur. Maka siapapun yang memahami ini, mereka harus merevisi mentalnya pribadi masing-masing, mengganti pikiran niat jahat ini dengan penuh cinta kasih. Maka cinta kasih itu bukan sekedar cuma wacana, tetapi cinta kasih ini adalah sesuatu yang harus dijalankan kita bersama dengan mengisi program pola berpikir kita. Kalau programnya negatif, otomatis hasilnya juga negatif. Menyadari kondisi seperti ini, kita harus berani tegas buang semua program-program yang negatif untuk memanasin, untuk membenci, untuk menjelekkan. Tetapi kalau kita tidak sanggup, banyak di tempat-tempat ibadah yang mengajarkan sesuatu yang memanas-manasin, mengadu domba, kita-kita sebagai orang yang bijaksana itu harus pandai menutup telinga. Karena yang busuk-busuk, sampah-sampah, jangan mau dimasukkan ke dalam batin dan pikiran kita supaya kita tidak dikotorin oleh macam-macam program yang sangat-sangat buruk itu. Karena dimanapun juga di dunia ini, semuanya ingin damai dan bahagia. Jangan mengajak berperang di Indonesia. Ini tidak cocok karena Indonesia ini adalah satu-satunya Pancasila yang ditekankan, yang mana dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ciptakanlah kemampuan kita menciptakan tenang, damai,
bersih. Hakikat Tuhan yang Maha Suci itu seperti itu. Lalu itulah kemanusiaan akan muncul dalam dia tiap-tiap pribadi itu, dengan semua manusia itu bertujuan ingin mendapatkan damai dan bahagia. Ini akan menjadi satu persatuan kita, bahwa bukan agama yang ditekankan, tetapi tiap-tiap individu damai dan bahagia. Inilah akan membentuk persatuan. Maka cinta kasih itu berarti, semoga aku berbahagia, semoga mereka berbahagia, semuanya bahagia. Itulah yang mampu menjadi penjaga kebinekaan itu, karena sama-sama ingin bahagia dan damai. Itulah kunci utamanya. Kunci utamanya. Ya, terima kasih Bante. Dan juga tadi ada revolusi mental ya Bante. Harus. Harus sekali. Ya, berikutnya ke Bonsu. Bagaimana menurut Bonsu mengenai definisi atau pengertian daripada cinta kasih itu sendiri, Bonsu? Ya, terima kasih. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Ta Tong Tian. Saya ucapkan selamat hari raya Waisak bagi saudara-saudara sebangsa setanah air yang merayakannya. Sangat tepat sekali judul pada malam hari ini yang kita berusaha membahas kebinekaan. Bersyukurlah kita sebagai bangsa saat merdeka telah mempunyai dasar negara, yaitu Pancasila, di mana sila yang kesatu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sudah selayaknya pula kita sebagai bagian dari bangsa ini, khususnya kami yang beragama Konghucu, di mana firman Tuhan disabdakan oleh Nabi besar kami, Nabi Konghucu, di mana bumi kau pijak, di situ langit harus kau junjung. Inilah para permisa Dhamma TV dimanapun berada, ciptakanlah selalu damai di hati. Sehingga dengan demikian, kita selalu ingat dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini para permisa. Sehingga kita sebagai bangsa sadar, sesadar-sadarnya, bahwa alam semesta ini adalah ciptaan beliau. Ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga sudah selayaknya lah kita memahami dan mengerti, sebagaimana kami yang berimankan agama Konghucu, setiap bersembahyang menyulut 3 batang dupa sebagai satu simbolik Tuhan yang Maha Esa, bumi di mana kita berdomisili, dan manusia itu sendiri. Maka untuk itu, kalau kami menyampaikan salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Simbolnya adalah huruf ren, manusia. Dan huruf ren ini bentuknya ibu jari kiri didukung oleh ibu jari kanan. Inilah simbolik bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan sendiri menciptakan ada laki-laki dan ada perempuan. Sudah selayaknya lah merupakan hukum Tuhan bahwa kaum laki-laki harus mendukung kepada kaum perempuan itu sendiri. Inilah bentuk kemanusiaan. Maka untuk itu, berbahagialah kita sebagai bagian dari bangsa ini, dengan kebijaksanaan pemerintah, semua agama yang masuk ke negeri ini telah diberikan hak-hak sipilnya. Sehingga sudah sepatutnya lah kita yang dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melewati kedua orang tua di Indonesia ini
selayaknya lah ikut handar beni, ikut memiliki, sehingga kita juga mempunyai kewajiban untuk hangrung kepi, untuk membela, menjaga keutuhan negara ini, bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke. Inilah bentuk cinta kasih kita kepada sesama bangsa, kepada sesama manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian, bersyukurlah di dalam acara ini yang telah mengambil judul Cinta Kasih Mengemban Kebinekaan Kita. Ini para permisa. Sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya lah kita sebagai bagian dari bangsa ini mempunyai tugas untuk mengamankan kebinekaan itu dengan modal cinta kasih. Ini Pak Perpesa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Sun. Ya, untuk berikutnya kembali saya ingin bertanya kepada Bante. Bante, perlukah dan bagaimanakah mewujudkan cinta kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kehidupan bermasyarakat? Sesungguhnya manusia itu tidak menyadari kalau dirinya sendiri tidak mencintai akan dirinya sendiri, bagaimana kita bisa menimbulkan kasih kepada orang. Maka dari itu, cinta kasih itu bukan sekedar wacana, bukan sekedar omong doang, tetapi bagaimana kita bersama-sama untuk membangkitkan energi positif di batin dan pikiran kita bersama tiap-tiap pagi dan malam untuk mengisi program-program. Apa itu cinta kasih? Yaitu yang dikatakan, semoga aku selalu berbahagia, aku bebas dari penyakit, aku bebas dari semua penderitaan, aku bebas dari semua masalah, bebas dari semua kebencian. Semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Ini untuk aku. Aku maunya seperti ini. Kita juga mendoakan semua makhluk juga begitu. Semoga semua makhluk berbahagia, semua makhluk bebas dari kebencian, semua makhluk bebas dari penyakit, semua makhluk bebas dari penderitaan, semua makhluk bebas dari semua masalah, semua makhluk mampu menjaga kebahagiaannya sendiri masing-masing. Dengan sering mengucapkan ini di dalam batin pagi dan malam, setengah jam, baru cinta kasih itu sudah terisi di dalam program yang kita ciptakan setiap saat, karena surga dan neraka diciptakan oleh pikiran kita masing-masing yang terbiasa dengan energi pikiran-pikiran negatif. Mereka itu condong ke alam-alam penderitaan, di dunia ini sudah menderita, nanti mereka meninggal juga akan mengikuti kebiasaan energi negatif itu, mereka akan sama di alam yang negatif. Maka memahami seperti ini, di dunia ini kita menderita, nanti kita juga menderita, marilah kita merevolusi, merubah cara berpikir kita, lebih baik kita mengganti, merevolusi dengan pikiran-pikiran yang positif untuk menciptakan aku damai, aku bahagia, orang yang di lingkungan kita akan damai dan bahagia. Bukan kita menghina, mencaci maki, menyalahkan, menghujat siapapun juga yang di tempat-tempat ibadah yang berbicara seperti ini. Marilah kita yang pendengar itu harus berani angkat tangan. Pak, jangan bicara yang mengadu domba seperti ini, supaya di stop. Jadi kita harus berani tegas, kita adalah ahli hukum. Kata-kata itu memang memecah belah, bukan mempersatukan. Kita semua angkat tangan, stop, jangan bicara. Nah, kalau kita semua berani tegas seperti ini, tidak peduli dia seorang guru, seorang hebat, seorang dokter. Tetapi kalau dia memecah belah, membuat kemarahan, membuat kebencian, membuat fitnaan, kita langsung angkat tangan. Karena kita ada penjaga kedamaian untuk Indonesia, supaya Bhinneka Tunggal Ika akan terwujud. Jangan menjadi orang pendiam, takut, itu bukan zamannya. Karena kita mau dijajah oleh mereka. Orang yang bicara akan menjajah kita, tapi kita tolak, aku tidak mau dijajah oleh kamu. Nah, dengan cara inilah kita tegas bahwa kita sebagai penjaga, dimanapun juga
ada yang menggosipkan, memfitnah, menjelek-jelekin, memanas-manasin, kitalah penjaga kedamaian itu, angkat tangan, bicara, Pak, tolong jangan bicara yang negatif. Nah, dengan demikian kedamaian akan terwujud. Semua akan jadi polisi, semua akan jadi hukum. Hakim yang menjaga kedamaian itu. Ya. Berikutnya mungkin Bonsu, ada yang ingin disampaikan mengenai cinta kasih. Bagaimana pengaplikasian atau perwujudan cinta kasih dalam kehidupan kita? Ya, terima kasih. Waduh, luar biasa apa yang telah diucapkan oleh Banti. Itu merupakan satu wujud nyata bahwa Banti telah siap menjadi seorang warga negara Indonesia yang siap pula di belakang pembangunan kita sebagai bangsa yang berpancasila. Para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, bersyukurlah kita sudah merdeka 71 tahun lamanya. Di dalam kemerdekaan ini, dari presiden yang ke-1 sampai yang ke-7 ini, sudah pula menjalankan demokrasi dengan damai, penuh cinta kasih. Ini para pemirsa, buktinya kita sih bisa membuktikan bahwa negara ini berganti-ganti sudah sampai 7 presiden. Ini berarti kita sebagai bangsa ini telah mampu menjalankan cinta kasih itu. Ini para pemirsa. Sehingga kita tinggal saja menjaganya dan ditingkatkan rasa cinta kasih itu kepada sesama bangsa. Ini. Karena kita sudah berhasil. Dunia telah mengakui itu. Bahwa Indonesia 71 tahun telah merdeka. Telah 7 kali pula ganti presidennya. Telah beberapa ratus kali pula melaksanakan pemilihan umum secara demokrasi. Dari Sabang sampai Merauke. Sekalipun di sana-sini masih ada kekurangan, ada kekhilafan. Ini. Mari kita sadar sejahtera-sejahteranya. Menjadi tugas kita bersama untuk menjaganya. Dan untuk menyempurnakan segala sistem kita bertata negara ini. Ini para pemirsa. Sehingga marilah kita lepaskan, kita hilangkan rasa saling menghujat. Saling dengki. Sehingga dengan demikian, saya percaya, saya yakin, karena kita sebagai bangsa dari Sabang sampai Merauke telah merupakan insan di mana bumi kau pijak, langit sudah kau junjung. Artinya, di mana kita mencari pangan, di situ peraturan-peraturan dan undang-undangnya dan aturannya kita berbangsa dan bernegara telah kita laksanakan. Hanya kita harus meningkatkan saja para pemirsa. Ini. Sehingga sekali lagi, kalau kita punya rasa selalu menghujat, selalu menyalahkan, selalu iri dan dengki, kita hilangkan. Sehingga apa yang diucapkan oleh Banti tadi, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih, Bung Yusuf. Baik, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerah.
podcast.